Oke Lur, dan inilah Selur untuk tempat wisata Pantai Gema Tulungagung Selur. Ramai sekali Selur seperti ini Selur. Ini bagian luar seperti ini Selur. Lanjut kita masuk ke dalam. Oke, dan ini saya masuk di area parkiran Selur, parkiran sepeda motor dan mobil Selur. Ya, untuk tempat sangat padat sekali Selur. Banyak pengunjung datang ke sini Selur. Wah, koyok ngene Selur, padat deh. Wow. Ya ini Lur. Ini pasca PSBB Selur ya, setelah dibuka kembali untuk Pantai Gema Selur. Pengunjungnya padat merayap. Oh, ini Selur. Sekeliling parkiran seperti ini Selur. Padat sekali. Nah ini Selur, ini juga di kanan kirinya ini banyak sekali pengunjung Selur ya, banyak yang menggelar tikar Selur. Waduh, polis. Nah ini Selur, kita langsung saja menuju ke bibir pantainya Selur ya. Wah ini Selur, wah ada wahana untuk anak-anak ini Selur. Waduh, ini kodong-kodong Selur, sangat padat sekali. Ya oke Selur, sebelum kita masuk ke dalam bibir pantai, di pinggir-pinggir pantai ini Selur ada wahana. Ini Selur, mobil ATV dan obyek motor cross, ya beda cross Selur. Wah ini untuk anak kecil, hati-hati Selur. Lewat ketabrak Selur. Buat Selur, di ujung sana ada obyek tulisan Pantai Gema Selur ya. Saya nggak akan kesana Selur. Kesel Selur. Oke wis, sampai gini tok wis. Tak review sedikit-sedikit Selur ya. Nah ini Selur, banyak yang menyewa ATV Selur dan juga motor cross Selur ya. Wah, juga ada yang main layang-layang Selur. Di ujung sana juga ada ya flying fox Selur ya. Untuk pantainya memang sangat indah sekali Selur. Untuk pengunjung, waduh padat sekali, padat banget. Yuk kita maju Selur sedikit Selur ya, ke bibir pantainya Selur ya. Seperti apa Selur untuk airnya di sini Selur ya. Wah kayak gini Selur. Oke nggak jadi-jadi nemen wis. Wah ini Selur untuk bibir pantainya seperti ini. Untuk pemandangannya, view-nya cukup keren sekali Selur. Wah ini cocok Selur untuk destinasi wisata Anda Selur ya. Silakan datang ke sini Pantai Gema Tulungagung Selur ya. Untuk video perjalanannya ada di video sebelumnya Selur ya, silakan dilihat Selur. Waduh sangat padat sekali itu Selur, flying flock Selur. Waduh ngobrol kamera aku. Wah itu Selur, itu view untuk foto-foto sip jangan Selur, tapi sengko Selur, kosel laut Selur. Perjalanan begitu jauh Selur, 2 hari nggak turun belas di mobil Selur. Nah ini Selur ada yang bermain pasir, mau buat menara pasir. Wah ini Selur, suara agak bising Selur ya, banyak lalu lalang motor ATV mas Selur. Nah ini Selur, ada yang iseng-iseng bikin mainan pasir Selur. Ya kita geser ke sini, ada yang buat menara pasir tadi Selur. Tempatnya sangat ramai sekali, cocok sekali untuk bermain pasir. Wah. Waduh, ini anak kecil hati-hati Selur. Ya.
kalau diabrak ketabrak ada lumayan sulit diatur gitu. Nah, sampai jatuh ya. Habis kita kembali saja wis. Kembali ke tepian dan pulang seluruh ya. Nah, ini seluruh. Waduh. Sangat padat banget ini seluruh. Kendaraan AK 698 RR. Mohon digeser kendaraan di sebelah yang mau keluar. Niko ada orang dari alumni Tegal Pelangan Sidoarjo sekali lagi ditunggu di pos informasi. Ya memang ini sering didatangi pengunjung karena tiketnya cukup murah, untuk tempatnya sangat epic sekali tuh. Kalau ini tempat rame-rame nih pasca PSBB. Yowis, balik wis. Ya oke seluruh, itu tadi untuk review singkat seluruh ya, explore singkat Pantai Gema Tulungagung seluruh ya, perjalanannya dan review pantainya sedikit seluruh ya, singkat seluruh ya. Dan ini saya untuk perjalanan pulang seluruh ya, tadi gak suwe seluruh ya untuk ngevlognya seluruh ya, saya ambil video sedikit-sedikit dan ini seluruh karena saya sibuk menikmati pemandangan seluruh ya, jadi tak sharing di DI seluruh ya. Yang penasaran langsung saja suruh datang ke sini seluruh ya, tiketnya murah kok, 7.500, parkir mobil 5.000, plus dapat plusnya seluruh, dapat plus ada kartu, ada kartu sampai apa kok asuransinya seluruh ya, ada asuransinya kalau terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, asuransi kita semuanya. Wes, oke wes, saya akhiri dulu seluruh untuk video kali ini seluruh ya. Sip. Oke lur, kurang dan lebihnya saya mohon maaf seluruh. Ini saya perjalanan pulang. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channelku, tombol like channel seluruh ya. Konten serba serbi. Kali ini explore di Pantai Gema Tulungagung. Sampai jumpa di episode menarik lainnya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. See you again. Goodbye.